Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 67. Provinsi Gorontalo masuk pada daftar daerah dengan angka pengonsumsi minuman keras tertinggi di Indonesia. Tercatat dari 34 provinsi di Indonesia, provinsi masuk dalam daftar 4 besar daerah dengan pengkonsumsi miras. Provinsi Gorontalo masuk dalam daftar dengan angka pengonsumsi minuman keras tertinggi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea meminta pemerintah agar menseriusi terkait persoalan minuman keras yang hingga kini masih marak terjadi. Tercatat dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Gorontalo masuk pada daftar tertinggi keempat pengkonsumsi miras. Adhan menilai jika persoalan peredaran miras ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Pasalnya dari mengonsumsi miras menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat, mulai dari penganiayaan, perceraian, hingga pelanggaran hukum lainnya. Miras ini sejak saya masuk DPR itu semuanya saya persoalkan miras ini, karena memang ada perdanya, termasuk perda di kota ini sudah diganti juga, tetapi perdanya tidak menggigit, sehingga aparat penegak hukum itu tidak ada cantolannya menggigit. Nah, ini yang saya minta sejak masuk saya anggota DPR, saya minta untuk mau direvisi, tapi sampai saat ini tidak ada. Adhan juga menambahkan perlu adanya sanksi tegas dalam upaya meminimalisir peredaran minuman keras tersebut, bahkan hingga pada pencabutan izin usaha. Sabrul Rahman, Mimosa TV, mewartakan.